So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem The Lion King. Alright, filem The Lion King ini merupakan filem remake kepada animasi pada tahun 1994. Remake ini telah dihasilkan oleh John Favreau, iaitu pengarah untuk filem Iron Man yang pertama. Dan filem ini dibintangi oleh Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Beyonce, Keegan-Michael Key. Filem Lion King ini mengisahkan tentang Simba, seekor anak singa yang bakal menggantikan ayahnya iaitu Mufasa untuk menjadi The Lion King. Pada masa yang sama juga, The Lion King iaitu Mufasa telah dibunuh oleh uncle dia sendiri iaitu Scar. Filem ini memang aku tak perlu nak cakap spoiler sebab dulu pun sama dia. Filem ni memang 100% duplicate from the animation yang pernah keluar pada tahun 1994. This remake is just menukar the animasi lukisan kepada 3D CGI. Itu sahaja. Dia memang exactly copy paste daripada tahun 1994. Dia copy paste story, dia copy paste semua benda masuk dalam 2019 punya, cuma dia tukar kepada CGI punya animation. Itu bagus. Itu bagus sebab kau mengekal kan the storyline, kau tak ada ubah apa-apa tentang animasi yang asal tu kan. Aku nak sentuh tentang dia punya riak muka. Okay, kau bayangkan eh, filem yang terbaru ini adalah CGI animated. Memang dia menunjukkan seekor haiwan yang real. Apabila haiwan itu kau animasikan dia sebagai CGI, haiwan ini tiada apa-apa reaksi muka tau. Sebab dia ada satu reaksi muka yang flat. Biasa kalau kau tengok kucing, ada ke kucing yang tiba-tiba senyum ke? Creepy ke lah kalau kucing senyum kan. Sepanjang filem tu, anak singa itu, kalau kau tengok muka dia kat dalam trailer tu, itulah muka dia sepanjang the whole movie. Nak dibandingkan dengan animasi yang dulu, animasi yang dulu memang dia ada reaksi muka. Setiap pergerakan muka dia orang tu ada mengekspreskan perasaan dia orang. Ada banyak scene di dalam filem ini yang sebenarnya ada part-part yang sangat sedih, ada part-part yang sangat happy, ada part yang sangat menyeramkan. Kau tak rasa benda tu semua sebab haiwan-haiwan tu semua tak ada ekspresi muka. Kau rasa macam menonton sebuah Discovery Channel punya TV, kau tahu tak? Dia terlalu mengikut the real life haiwan sampai kau lupa yang menonton dia tak ada rasa apa-apa. Kau tak ada rasa connection langsung. Kau menonton sekadar kau nak tonton, kau nak tengok kehebatan CGI, dan habis cerita, habis. Even suara Seth Rogen yang sangat kelakar itu pun tak dapat nak memberikan sedikit jenaka untuk aku. Aku tak tergelak langsung. So aku rasa itulah dia punya problem untuk filem ni. Watak Scar yang dilakon suara oleh Chiwetel Ejiofor was the most yang aku boleh ingat dalam filem ni. Penjiwaan watak dia sebagai seorang uncle yang sangat jahat memang menyerlah. Itu je. Others spend their lives in the dark. Yang lain semua aku nampak macam, alah, kenapa ni? Sekadar macam kau rakam haiwan, lepas tu kau dubbing suara haiwan tu. So aku macam, alamak, it's kind of worse lah. Aku agak penat menonton filem ni sebab dia ada macam vibe filem Dumbo hari tu. Dia sekadar macam nak remake sahaja. Dia rasa dia lain seperti aku menonton Aladdin. Aladdin walaupun dia remake dan banyak gila kecaman, tapi aku dapat rasakan filem itu memang best sebab dia ada banyak aspek-aspek yang ditekankan. Aspek musical dia, dia punya soundtrack memang padu. Lakonan semua memang mantap, tapi dalam ni aku tak tahu apa yang special dia. Even soundtrack tu pun aku tak boleh nak ingat. Hakuna Matata pun aku rasa macam, alamak, aku tak ingat. Kurang lah. Dia terlalu menekankan aspek CGI sampai dia lupa tentang the precious things that people remember about The Lion King 1994. So overall filem The Lion King ni aku terpaksa bagi rating yang rendah. Aku bagi rating sebanyak 2/5 bintang untuk filem The Lion King tahun 2019.